Hal ini disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Raden Matahir, Ali Imron. Menurutnya, Sasvina Aurora, penderita jantung bocor, memang tidak bisa ditanggulangi secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya kekurangan alat medis dan tenaga dokter yang menangani persoalan jantung. Ali Imron berharap ke depan kekurangan tersebut dapat teratasi, tentu dengan membeli alat-alat medis yang dibutuhkan, agar Rumah Sakit Raden Matahir dapat maksimal membantu pasien, khususnya penyakit jantung bocor, seperti yang dialami oleh bocah Sungai Penuh tersebut. Nah, betul sekali, karena kita belum ada fasilitas, samping dokternya sendiri belum ada. Berarti ada prospek mungkin ke depan kita punya rencana untuk ini, supaya jangan ada pasien-pasien yang dibawa keluar terus? Ya, insya Allah demikian program kita sesuai dengan visi misi kita next plan terima, artinya dan misi kita paripurna. Semua pasien bisa kita tanggulangi, termasuk pasien dengan kelainan jantung. Kendala untuk kelainan jantung ini sendiri, Pak, apakah kurang tenaganya atau medis? Fasilitasnya? Semuanya, baik dari segi fasilitas maupun dari sisi tenaga. Akibat tidak bisa ditangani secara maksimal, bocah 2 tahun, Sasvina Aurora, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat, tentu penyakit jantung bocor yang dialaminya sulit dapat disembuhkan. Untuk disembuhkan, harus dilakukan pengobatan di Jakarta. Me. Duduk depan, Mbak, lah. Jakarta. RSM. Oh, RSM Jakarta. Iya. Kalau Rumah Sakit Jambi nggak, Bang? Nggak bisa. Memang nggak bisa. Kemarin juga sudah dari Padang. Jadi memang nggak bisa, harus dibawa ke Cipto. Saiful Roswandi, Jambi TV.